Assalamualaikum, halo makhluk hidup semuanya. Balik lagi sama gua Sai Tam Tam di channel Happy Gaming tentunya. Dan gua masih main game One Punch Man The Strongest lagi teman-teman. Seperti biasa, kalau kalian mau download game ini, itu linknya udah gua sediain di kolom deskripsi. Jadi langsung aja disekut teman-teman, dicus aja teman-teman, langsung download gamenya. Kita ramaikan game ini teman-teman. Oke? Jadi di video kali ini gua akan ngebahas mengenai hero-hero SR atau karakter-karakter SR yang kalian patut pertimbangkan atau yang kalian patut untuk upgrade. Ini menurut gua ya. Kalian mau ikutin boleh. Aduh, ini mana paket L-nya? Dia ngomong ada, waduh, pembohong nih orang. Jadi lah balik aja ke intinya. Gua akan ngebahas beberapa hero SR yang menurut gua hampir setara dengan hero SSR. Ya walaupun hero SSR punya kelebihan sendiri. Jadi langsung aja kita skut. Gua akan bahas satu persatu menurut gua dan versi gua. Jadi yang pertama, hero SR yang menurut gua patut dipertimbangkan itu adalah Golden Ball. Banyak yang bilang, atau bukan bilang, banyak yang apa ya, yang mengatakan bahwa Golden Ball ini adalah Atomic Samurai versi KW. Karena kita tahu dia sama persis, dia nih AOE area of effect, terus memberikan efek shatter juga teman-teman. Jadi ya kurang lebih banyak yang bilang hero Atomic Samurai versi KW nya ya emang banyak yang bilang begitu, dan memang begitu faktanya. Tapi kenapa gua sangat mempertimbangkan hero ini untuk kalian upgrade, karena itu bagus banget teman-teman. Yang pertama, dia itu hero area of effect. Iya benar. Yang kedua, dia adalah pemberi shatter atau pemberi efek menjatuhkan terhadap musuh. Itu bagus banget teman-teman. Dimana itu bisa menambah damage ke musuh atau damage kita terhadap musuh yang terkena efek shatter itu teman-teman. Lalu yang kedua, itu pasifnya. Dimana ketika habis dia menyerang nih teman-teman, dimana ada musuh yang menjatuhkan, itu terdapat atau semua musuhnya itu terkena damage tambahan sebanyak 15% dari attack si Golden Ball-nya. Itu dikali berapa ada shatter di musuhnya teman-teman. Itu gede banget menurut gue, dan itu sangat sakit. Makanya kenapa kalau kalian punya Golden Ball, gue saranin upgrade Golden Ball kalian teman-teman. Oke? Yang kedua itu ada SSR lagi. Karakter SR yaitu Amai Max, oke? Jadi kenapa Amai Max? Karena menurut gua sampai saat ini hero SSR pun dibanding hero SR, hero R, hero N, menurut gua Amai Max atau Sweet Max adalah salah satu hero tertinggi pemberi damage teman-teman. Kita tahu bahwa ultinya nih memang nggak ngotak. Ultinya nih memang sangat sangat montol. Oh, ini gue lagi pilek juga, jadi suaranya kalau bindeng mohon maaf ya. Jadi balik lagi nih, kalau Amai Max ini emang pemberi damage yang sangat besar. Bahkan hero SSR pun menurut gue seperti boros. Kalau dilawan sama Amai, kita gede-gedean damage, gue yakin Amai paling besar atau Amai cukup besar bisa mengalahkan boros. Tapi itu dia, kita hoki-hokian yang namanya ultimate Amai itu kayak ngegacha gitu. Kalau dapat 3, ya. Kalau dapat 5, wah. Nah, itu dia bedanya teman-teman ya. Kenapa gue bilang Amai ini hero SR yang patut kalian pertimbangkan dan harus kalian upgrade. Karena berguna juga untuk melawan fitur-fitur atau event-event monster-monster yang ada hadiahnya atau yang menggede-gedekan attack-attack teman-teman. Jadi Amai Max ini sangat cukup untuk kalian pakai di line up kalian. Oke, hero SR yang kedua yang menurut gue bagus, ini menurut gue ya, itu adalah Mosquito Girl. Karena yang pertama, gue suka banget sama core-nya. Itu setiap kita bergerak kita dapat 1 poin, dan di ronde ketiga kita langsung dapat 5 poin energi. Ini gue senang banget. Lalu efek advance-nya, jika di ronde 3, sebelum ronde 3 ada karakter kita yang mati, itu pas di ronde 3 akan muncul teman-teman ke pertandingan langsung jalan pertama. Ini gue demen banget sama core-nya si Mosquito Girl. Lalu yang kedua, kenapa gue seneng SR Mosquito Girl, yaitu adalah pasifnya. Jadi setelah dia bergerak nih teman-teman, itu bisa ngeheal atau memberi darah tambahan kepada tim kita itu sebanyak 1 karakter. Tapi kalau kalian udah ubah jadi pasifnya menjadi ekstrim, yang artinya
udah bintang 5, itu bisa jadi 2 karakter tim kita ditambah darahnya oleh Mosquito Girl ketika Mosquito Girl-nya bergerak. Untuk jumlahnya itu adalah 100% dari attack powernya si Mosquito Girl. Contoh, attack gue sekarang 39.000. Jadi ketika dia bergerak itu memberi darah tambahan terhadap teman kita itu sebanyak 39.000, teman-teman. Itu gede banget, dan itu kenapa gue suka hero ini, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, hero SR yang gue suka atau yang menurut gue cukup untuk dipertimbangkan untuk kalian upgrade, yaitu seperti biasa adalah Beast King. Mungkin gue nggak pernah naro Beast King di line up utama gue, tapi Beast King ini sangat berguna untuk melakukan atau untuk berpartisipasi dalam fitur-fitur melawan boss atau melawan monster-monster. Itu kenapa gue bilang Beast King hero SR yang patut dipertimbangkan, karena dia bagus follow up di match-nya, teman-teman. Jadi kalau kalian tahu, follow up di match itu salah satunya itu ya Beast King. Terus Atomic juga dia follow up di match, tapi beda cara follow up di match-nya. Kalau Beast King itu ketika ada musuh yang terluka atau ada musuh yang ada gambar tulang patah. Nah, kalau si Atomic itu kalau ada tim kita tipenya Martial atau warna kuning itu menyerang, nah si Atomic juga follow up. Itu bedanya, teman-teman. Dan kenapa gue bilang dia sangat bagus atau sangat SR yang dapat dipertimbangkan, karena dia pemberi damage terluka juga atau tulang patah, sekaligus dia bisa menyerang 3 barisan, teman-teman, atau 3 musuh terhadap 1 baris. Itu sangat sakit banget, sangat berguna banget buat kalian mainin atau fitur-fitur monster seperti NPC-NPC, oke? Nah, untuk hero SR selanjutnya, ini tipenya hero adalah si Fubuki. Tapi gue bilang, dia kenapa gue taruh di nomor 1, karena Fubuki ini menurut gue bagusnya kalau dia udah item eksklusifnya bintang 3, yang artinya si ultimate ini udah berubah jadi extreme ultimate. Karena kalau belum extreme, menurut gue ya, itu kurang bagus dan kurang sakit. Tapi kalau udah extreme, itu ada buff tambahannya, teman-teman. Dimana buff tambahannya itu tim kita selama 2 ronde ketika Fubuki-nya udah ulti itu mengabaikan 60% defense yang ada di musuh, yang artinya defense musuh itu berkurang sebanyak 60%. Itu artinya tim kita bisa menyerang atau memberikan damage lebih sakit lagi, lebih dalam lagi, teman-teman. Itu kenapa gue bilang Fubuki sangat bagus ya, tapi bagusnya harus ekstrim dulu menurut gue ya. Itu dia kenapa jarang gue pakai Fubuki. Lalu untuk hero SR selanjutnya, ini yang lagi viral sih, bukan viral sih, yang lagi banyak diperbincangkan dan lagi akhir-akhir ini banyak yang upgrade hero ini, yaitu Konbu Infinity, teman-teman. Mungkin kalian masih belum tahu bagusnya di mana. Dia ini bagusnya sebenarnya dikombinasikan dengan pasifnya si Piccolo atau Fashion Man, di mana dia kan pemberi zat asal. Fashion Man ini kan pemberi damage berkelanjutan. Nah, ketika si Konbu ini udah ngejurus atau memberikan efek zat asam, disitulah aktif pasifnya si Piccolo. Makanya selalu dikombinasikan si Konbu itu sama Piccolo, teman-teman. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau si Konbunya itu udah item eksklusif bintang 3, di mana dia itu bisa memberikan terhadap 6 karakter zat asam, tapi tidak 100% ya. Yang 100% hanya 1, 50%, nah itu bisa memberikan 6 karakter musuh terkena zat asam. Yang artinya sangat mantep banget ilmu santetnya kalau dikombinasikan sama pasifnya Fashion Man, teman-teman. Yang terakhir yang menurut gua bagus itu si Dr. Genus. Yang pertama itu bagus skornya, kalian pakai untuk di arena ataupun kalian pakai di Hero X Monster, ini bagus banget. Yang pertama karena dia bisa ngasih 2 poin energi setiap ada yang ngeheal. Lalu advance-nya itu bisa ngasih clown sebanyak 2 kali, atau tiruannya si Dr. Genus yang bajunya putih itu sebanyak 2 kali, teman-teman. Jadi hero kalian yang bagian belakang atau barisan belakang itu bisa aman selama 2 ronde tanpa diserang, kecuali ada hero assassin ya dan nyerangnya ke belakang. Lalu yang gua senang dari dia itu adalah ultimate-nya.
Ultimate Dr. Genus itu kan memberi darah terhadap satu tim yang sampai saat ini menurut gua dia adalah satu-satunya hero support yang ada dalam pemberian heal atau pemberian darah terhadap satu karakter kita, teman-teman. Jadi kenapa gua bilang dia bagus ya, karena dia masih satu-satunya hero support yang sampai saat ini hero-hero udah dirilis. Tapi untuk kedepannya gue gak tahu, mungkin akan ada lagi hero support pemberi darah yang akan muncul. Jadi kenapa gue bilang Dr. Genus nih patut untuk dipertimbangkan, karena dia bagus buat ngasih healnya. Lalu pasifnya, kalau kalian ngeheal tim kalian, itu juga meningkatkan attack orang tersebut atau attack karakter tersebut sebanyak 20%. Itu bagus banget, teman-teman. Sebenarnya itu banyak hero SR yang bagus, tapi menurut gua hanya itu-itu saja yang patut untuk kalian upgrade. Oh, nih satu lagi. Ini yang terakhir, yaitu Sky King. Akhir-akhir ini lagi banyak banget orang yang pakai Sky King. Ternyata itu adalah pasif ya, teman-teman. Di mana pasifnya? Ketika kalian pasang Sky King sebagai line up kalian, itu meningkatkan tambahan damage hero kalian semuanya sebanyak 20% selama 2 ronde. Jadi pas ronde pertama sampai ronde kedua, itu damage kalian, semua karakter kalian, itu meningkat sebanyak 20%. Itu bukan angka yang kecil, itu angka yang sangat gede banget. Dan akhir-akhir ini hero ini emang lagi banyak di upgrade dan lagi banyak dipasang menjadi line up utama di beberapa player. Oke, jadi itu aja hero-hero SR yang menurut gua kalian patut pertimbangkan lah. Kalian patut upgrade juga. Karena menurut gua gini, kalau kalian Sultan sih enak, kalian bisa top up untuk upgrade hero-hero SSR. Tapi kalau kalian free player kayak gua, yang artinya dapetin diamond aja susah payah, daripada kalian memperluas hero kalian, lebih baik kalian mempertajam hero kalian. Dimana kalian itu lebih baik upgrade-upgrade hero SR yang mudah untuk kita dapetin materialnya, seperti limit breaknya kita mudah untuk dapetin fragmennya. Tidak seperti hero SSR, teman-teman, sulit sekali untuk dapetin fragmennya. Oke, jadi itu cuman saran dari gua, lebih baik kalian mempertajam hero kalian dibanding kalian memperluas hero kalian yang nantinya malah jadi sama-sama cupu-cupu juga gitu. Mendingan hero SR tapi kedalaman statistiknya wah, atau kedalaman statistiknya sebanding dengan hero-hero SSR. Apalagi hero SR tuh sangat mudah untuk dapetin item eksklusifnya. Kalian tinggal tukarkan di sini, itu semua hero SR itu ada, teman-teman, untuk kalian ubah ultimate-nya menjadi extreme ultimate. Sekian aja video dari gua mengenai beberapa hero SR yang patut kalian pertimbangkan. Kalau kalian suka sama video gua kali ini, kalian boleh like video gua. Kalau kalian gak suka sama video gua, kalian boleh juga dislike video gua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, teman-teman. Akhir kata gue mau ucapin, bye-bye.